Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terus memang hari kait eling teman-teman. Aku mau ngejus jambu ya. Ngejus jambu itu untuk sate ku iki, ambil sate ku iki. Lali ya, gatak gawe video. Ini tinggal bungkus sih, karek sedidik. Aku eling, gak apa-apa nanti di video ya. Karek didik teman-teman ya. Tapi gak apa-apa, mau aku sak jane ngejuse sing penting ya. Karek sak mene rek. Ngrewangi mama bikin es lilin dari jambu digawe bukoan teman-teman ya. Jika apa jenenge? Lek butuh adem-adem iki cek wis ana rasane, rasa jambu. Tapi ini asli dari jambu teman-teman. Anak wedok beli dapat 7 butir jambu. Tadi saya kupas, saya pisahkan apa dagingnya, saya ambil dulu dagingnya, saya blender itu dapat sak gini gitu loh. Terus yang ada isinya saya blender belakangan itu dapat yang kecil ini, dapat sak wadah kecil ini. Iso gak kelingan belas ya udah nih bener teman-teman ya. Emang berat pada saat produksinya, pada saat pembuatannya malah gak ke video ya. Sekarang pada saat bungkus ini kait eling ini pun mau gak oleh ambil mama ke Om Sawas terus memari ya. Tapi gak apa-apa teman-teman, buat pengalaman ya. Jadi kita bikin sendiri dari jambu, jambu batu, jambu klutuk itu dikupas. Ini yang jambu merah ya teman-teman. Dikupas, kemudian dipisahkan antara isinya yang di dalam yang bunder itu sama kulitnya, sama dagingnya, dijus sendiri-sendiri, di blender sendiri-sendiri. Yang daging sama daging ditambah gula. Kemudian yang ada isinya belakangan dijus lagi, disaring, kemudian dijus lagi ditambah gula. Jadi hasilnya enggak terlalu banyak yang terbuang. Karena pengalaman kemarin anak wedok bikin itu semua disaring. Akhirnya dapatnya sedikit. Karena apa? Karena dagingnya enggak katut gitu. Kalau dalam proses penyaringan kan sulit. Kental, ada isi, ada biji-bijinya, kemudian sulit lah pokoknya. Saringannya kan lubangnya kecil-kecil ya, saringan santan. Kalau ini tadi enggak, saya enggak bikin, enggak pakai saringan santan, habis mah habis itu teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nanti saya tunjukkan hasilnya, luar biasanya dari 7 butir jambu. Masya Allah, prosesnya karora. Oke, kita masukkan kulkas dulu teman-teman, biar nanti sore bisa dinikmati ya, karena ini sudah jam 3 sore. Kita masukkan plastik teman-teman ya. Kita masukkan plastik biar nanti gak cipoi mana siji-siji jari mama. Langsung sekalian jadi semua. Satu sakresek teman-teman, jambu pitu. Oke. Kita masukkan ke freezer dulu ya. Udah untuk teman-teman. Ke sini. Ini ada freezer es batu. Yang ini ada freezer ice. Biar cepat, saya pakai yang ini. Nanti sore sudah jadi. Aduh, kita ambil dulu. Kita masukkan ke sini. Nah,
Ini nanti sore sudah jadi, teman-teman. Karena freezer AC ini rotok cepat tadi. Oke, nanti kita lanjut ya. Nah, ini kita tutup dulu, nanti sore insya Allah jadi. Nah, ini tadi tak jus kayak gini aku jahit, teman-teman. Ini pakai sarangan ini ya, pakai gayung yang berlubang ini untuk membuang isinya, untuk memisahkan isinya. Itu kurang lebihnya, Mbak Dedik mohon maaf. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf, Mbak Dedik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.